Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview akun YouTube-nya Irwan Krisdianto Official, atau lebih dikenal dengan nama Irwan DA2 atau Irwan Sumenep. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Irwan Krisdianto Official, buruan di subscribe ya geng. Jangan lupa like, comment, and share di setiap videonya. Jadi Irwan Krisdianto atau lebih dikenal dengan nama Irwan Sumenep ini lahir di Kabupaten Sumenep 17 November tahun 1993. Irwan merupakan seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat Dangdut Akademi musim yang kedua yang ditayangkan di Indosiar. Irwan dikukuhkan sebagai juara yang ketiga dalam ajang tersebut setelah tersenggol di babak tiga besar karena terpaut perolehan jumlah SMS. Irwan juga merupakan salah satu finalis di Dangdut Akademi Asia yang musim pertama ya. Sebelum memutuskan untuk mengikuti audisi Dangdut Akademi musim yang kedua, Irwan Krisdianto merupakan vokalis dari salah satu band kenamaan di daerahnya, yaitu Vertical Band. Irwan Krisdianto yang dikenal dengan cengkok khas dan vokalnya yang mendayu-dayu ini mempunyai single debut bertajuk Benang Biru. Single ini merupakan recycle dari lagu bertajuk sama ciptaan Fazal Dad. Sebelumnya selamat buat kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yang sudah mencapai 100.000 subscriber. Semoga terus menambah ya subscribernya sampai 1 juta subscriber atau lebih dalam tahun ini. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Selanjutnya geng, kita beralih ke kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Postingan terbarunya itu video yang berjudul Behind the Skin, video klip Kecewa Dalam Setia. Diposting satu hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 7.000 kali. Kemudian postingan terlama berikutnya video yang berjudul Irwan Krisdianto Kecewa Dalam Setia Official Music Video, telah ditonton sebanyak 149.000 kali dan diposting 6 hari yang lalu. Kemudian postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Irwan ke apartemen Centro ngapain, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 19.000 kali. Itulah geng sebagian postingan terbaru di kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Semoga viewsnya semakin bertambah ya geng, semakin meningkat. Kemudian postingan terlamanya di kanal YouTube-nya Irwan itu video yang berjudul BTS Take Vokal Irwan dan Puspa Lucu Abis, diposting 4 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 90.000 kali. Kemudian postingan populernya atau postingan yang paling banyak ditonton di kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Miris Irwan menyanyi sampai menangis, diposting 1 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 315.000 kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Bidadari Surga Irwan Krisdianto cover, diposting 1 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 210.000 kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Irwan silaturahmi dengan siapa ya, diposting 4 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 191.000 kali. Selanjutnya video yang berjudul Irwan featuring Fania Lidah La Ilaha Illallah cover, diposting 3 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 185.000 kali. Kemudian postingan populer berikutnya di kanal YouTube-nya Irwan video yang berjudul Irwan Krisdianto Kecewa Dalam Setia Official Music Video, diposting 6 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 149.000 kali. Semoga ada postingan populer yang baru ya geng, yang visnya melebihi postingan populer saat ini.
Itulah sebagian postingan terlama, terbaru, dan postingan populer di kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Selanjutnya, kita beralih ke socialblade.com. Di sini bisa kita lihat sama-sama, Irwan Krisdianto Official telah mengupload video sebanyak 46 video. Dari 46 video itu, subscribernya Irwan mencapai 100 ribu subscriber. Wow. Kemudian geng, dari 46 video itu, total video viewsnya Irwan Krisdianto Official ini mencapai 2.132.812 views. Lalu country atau negaranya, tentu saja Indonesia. Tipe channelnya Irwan ini di sini masih kosong ya geng. Kemudian Irwan Krisdianto Official pertama kali gabung ke YouTube pada tanggal 21 Maret tahun 2020. Jadi masih baru ya geng. Tetapi subscribernya sudah banyak ya geng. Kemudian kita beralih ke total grade-nya. Total grade-nya Irwan Krisdianto Official yaitu B. Lalu ranking Social Blade-nya Irwan berada di peringkat 180.559 dunia. Kemudian ranking subscribernya Irwan Krisdianto Official berada di peringkat 224.134 dunia. Kemudian ranking video viewsnya Irwan berada di peringkat 1.094.828 dunia. Sedangkan ranking country-nya atau ranking di negara Indonesia, Irwan Krisdianto Official berada di peringkat 7.522. Di sini ranking tipe channelnya masih kosong ya geng. Semoga kedepannya total grade-nya serta rankingnya Irwan Krisdianto Official semakin naik ya geng, amin. Kemudian dalam 30 hari terakhir, subscribernya Irwan ini mencapai 43.800 subscriber, naik sebanyak 447.5%. Wow, lumayan pesat ya geng perkembangannya subscribernya. Irwan Krisdianto Official semoga dipertahankan dan semoga makin naik persennya. Kemudian dalam 30 hari terakhir, video viewsnya Irwan Krisdianto Official ini mencapai 899.106.000 views, naik sebanyak 89.7%. Video viewsnya juga meningkat ya geng, semoga kedepannya meningkat terus. Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Irwan Krisdianto Official dari YouTube. Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya Irwan Krisdianto Official ini mencapai $225 sampai $3.600. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Irwan Krisdianto Official dari YouTube itu mencapai $2.700 sampai $43.200. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Irwan Krisdianto Official dari YouTube masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $225 dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp3.285.000. Kemudian estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $3.600 dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp52.560.000. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $2.700 dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp39.420.000. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $43.200 dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp630.720.000. Wow, banyak sekali geng. Jadi itulah geng review kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official atau Irwan Dangdut Academy 2 atau Irwan Sumenep, serta estimasi penghasilan per bulan per tahunnya, rankingnya, total grade-nya, subscribernya, dan video viewsnya. Semoga kedepannya makin meningkat semua ya geng. Oke geng, tetap support channelnya Irwan Krisdianto Official dengan cara subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andri Fitra Kurniawan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi yang mau di review, silahkan komen bawah ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.